Mawar sekarang umurnya 19. 19 masa 20. Ya, masa 20. Mamalia ini kalau tiap hari kita dekat, dia akan bersahabat dengan manusia. Yang jadi pemikiran saya selama sudah 20-an tahun saya mencintai alam ini. Alam ini kalau kita cinta itu, kita senang. Senang sekali, saya rasa dalam hidup saya ini. Saya ini seorang perempuan. Tapi kenapa saya harus memperdulikan wilayah di laut pesisir pantai yang tadi ini? Itu kan terlalu penting. Bagi saya terlalu penting untuk saya. Untuk kegiatan mangrove ini, saya punya hati yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya itu, saya sangat mengasihi alam ini. Ikan ini makin hari makin jalan karena pohon mangrove ini dipotong untuk bikin rumah. Terumbu karang dirusakkan. Akhirnya ikan makin hari makin jauh. Apalagi belum kita ancamannya bom ini. Sekarang saja sudah melaut, saja sudah jauh ini jalannya ini. Baru bisa dapat ikan yang semalam itu hanya dapat itu. Tambah sulit mereka. Kira-kira sampai dengan anak-anak yang sekarang umur baru 5 tahun, 6 tahun ini. Kira-kira sampai umur 20 tahun, mereka bisa rasa ini alam ini kita. Hasil yang ada di dalam laut ini mereka rasa. Ayo, ayo sema kita menanam bakau untuk kelestarian alam dan lingkungan, untuk penahanan ketika gelombang. Ayo, mari kita semua lakukan. Dugong ini kan kalau sekarang-sekarang jadi ikonnya orang Alor. Ikon ini ya bagaimana supaya orang bisa mengenal Alor selain lihat dugong langsung. Kalau dari saya sendiri misalnya yang pengrajin aksesoris. Jadi dari aksesoris ini ya orang bisa tahu dugong di Alor, mereka pulang ya dari aksesoris ini jadi bahan cerita yang menarik. Terus dari aksesoris ini misalnya dengan kemasan yang ada cerita tentang dugong itu. Itu punya banyak hal baik sebenarnya. Dugong ini juga kan dia umur sampai 70 tahun dulu secara akademia. Nah, bisa terjaga sampai itu tidak? Itu. Karena dia ini juga kena ancaman terus juga. Karena sudah berapa kali ancaman. Awal pertama dari 2017-2018 itu karena ditombak oleh nelayan. Yang di ekornya itu. Terus datang lagi 2019 kemarin. 2020 kemarin. Itu sampai ini dipotong. Dipotong itu akhirnya saya bawa ke darat, saya ikat dengan kain. Ikat ini, saya ikat dengan kain. Baru lepas dia. Akhirnya sampai saya ikut tiap hari lihat dia itu sampai sekarang sudah sembuh. Jadi pendekatan dengan dugong ini selalu. Dia ada ancaman, saya rasa. Biar saya di darat, saya rasa. Karena sudah menyatu dengan malah sampai malam sembahyang untuk keluarga saja, saya masih doakan untuk dia kok. Karena dia salah satunya bisa bantu saya untuk bisa urus manusia kan. Nah itu saya ucapkan terima kasih pada dia itu. Ternyata kalau mau dipikir-pikir, misalnya kita soal menyelamatkan lingkungan, bikin pemberdayaan masyarakat, termasuk pekerjaan yang mulia sebenarnya. Mau dibandingkan misalnya dengan teman-teman pendeta atau yang pemuka agama yang lain, kita sama sebenarnya. Mungkin cara saja yang beda. Buat yang baik untuk alam ini,
anak cucu akan rasa yang baik. Tapi kalau kita buat yang tidak baik buat alam ini, berarti anak cucu akan lapar seumur hidup. Itu ingat, ya. Jadi kalau kita cintain alam, cinta ini pasir, anak-anak kita akan bahagia seumur hidup mereka. Tapi kita merusakkan ini alam, anak cucu kita akan susah seumur hidup. Ya, marilah kita cintain alam, karena cinta alam adalah ibadah.